Hari ke-63, manja banget. David paksa Mama Amel selfie bareng. Malamnya minta dikelonin. David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, semakin dekat dengan ibu sambungnya. Wanita bernama Amelia Resolute atau biasa disapa Mama Amel, memang sangat setia sejak awal menemani putranya di rumah sakit. Tak heran jika kini hubungan David dan Mama Amel sebagai anak dan ibu begitu kuat. Padahal Mama Amel dan Papa Joe baru menikah kurang lebih 2 bulan, atau lebih tepatnya seminggu sebelum penganiayaan yang menimpa David. Bahkan David begitu bergantung dan tak bisa jauh dari ibu sambungnya itu. Meski David masih memanggil Mama Amel dengan sebutan nama saja, namun ia selalu mencari keberadaan wanita tersebut. Menurut kuasa hukum David, hal ini terjadi karena Mama Amel selalu menemani sang putra sambung di rumah sakit. Lebih lanjut, Melissa mengungkapkan kebiasaan David dengan ibu sambungnya. Di manakala hendak tidur, David selalu mencari keberadaan Mama Amel untuk bermanja-manja sebelum tidur, atau lebih tepatnya diminta dikelonin. Manjanya David ke Mama Amel juga terlihat dalam unggahan Instastory pribadinya dengan caption dipaksa foto. Terlihat foto selfie berdua antara mama dan anak ini begitu manis. Nampak dari raut wajah sang ibu sangat kelelahan karena seharian kemarin menempuh perjalanan yang cukup jauh ke Bandung. Tapi itu tak membuat mood Mama Amel berantakan. Justru meladeni sikap manja anak ajaib ini. Terima kasih Mama Amel dari kami yang selalu mendoakan David. Meski bukan ibu kandung, tetapi kasih sayangmu untuk David selama ini lebih dari apapun. Kami iri dengan hatimu yang sangat mulia, Mama Amel. Selalu jadi mama yang luar biasa untuk David. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.